Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyesalkan percakapan antara Menteri BUMN Rini Sumaro dengan Dirut PLN Sofyan Basir. Hasto bahkan menyebut Rini telah melanggar instruksi Presiden jika percakapan tersebut benar terjadi. Menurut Hasto, Presiden selama ini menginstruksikan para menteri harus mementingkan kepentingan rakyat dan bekerja keras. Hasto juga menambahkan peristiwa seperti ini dapat menimbulkan konflik internal dalam pemerintahan. Dari rekaman tersebut yang kami lihat bahwa di situ kan nyata-nyata disebutkan nama Ari dan kakak saya satunya. Nah inilah yang kemudian dicermati secara kritis oleh pelaku-pelaku usaha, bahkan bahwa ini melibatkan keluarga, ini tidak baik. Bahkan saya pribadi menyatakan bahwa itu melanggar dari instruksi.